Ini ha, dia punya ayam kampung sambal hijau. Itu dia. Okay guys, hari ni aku berada di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dan aku sebenarnya nak pergi makan dekat gerai Mak Pah Tom Yam yang terletak di Cokit ni. Dan aku tahu kedai ni memang ramai peminat kan, sebab katanya dah lama beroperasi. Pada siapa-siapa yang dah biasa datang makan sini, korang akan order apa? Boleh bagi tahu aku dekat ruangan komen di bawah. Hello, hello, testing 1, 2, 3. Okay guys, aku dah sampai dah dekat ni kedai makan Mak Pah Tom Yam dekat kawasan Cokit. Okay, betul-betul terletak kat belakang ada balai bomba ni. Tadi aku nak parking kat area sini memang susah gila. Okay, sebab yelah, korang faham ni lah area Cokit nak parking memang sesak, memang jam. Aku terpaksa parking jauh sikit. Nak sampai tadi lebih kurang pukul 12.40 tengah hari. Orang dah ramai dah. Orang kata dia punya ayam kampung sambal hijau ni the best katanya. So aku ambil lah yang ni. Dan tak lupa ada telur dadar. Okay, ada telur dadar ni. Dan juga ada kailan goreng. Untuk air, macam biasalah, aku biasa akan ambil teh o tanpa gula. Kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, kita ambil gambar dulu. Nasi dia medium eh, aku ambil. Ini lah dia punya ayam kampung sambal hijau. Itu dia. Jom, gaul dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah. Wah. The kailan. Menyengat dia punya sambal hijau ni. Wah, aku sebenarnya dapat recommendation untuk makan kat sini daripada seorang fan Padu Bib. Dia suggest lah eh, bro, kau try makan dekat Mak Pah Tom Yam ni. Aku pun hari ni ada kerja, kebetulan ada kerja kat KL. Kita singgah lah eh. Tapi untuk dia punya sambal hijau ni memang kena lah dengan selera aku. Lagi sekali. Kedai ni katanya buka pukul 12 tengah hari, 12.30 tengah hari sampai pukul 9.10 malam macam tu. Dia punya warna sambal hijau dia, oh, memang ngam teruk. Wah, lupa aku nak makan telur dadar. Dah minta tak makan pula kan. Power way. Aku tengok dekat Google review, ramai juga yang datang makan kat sini eh. Kedai ni aku tak sure dah berapa lama, tapi dah ramai peminat dia. Waktu tengah hari confirm makan pack lah eh. Ini aku ada minta sambal hijau extra. Sekejap eh, tengah azan. Aku off dulu. Okay, azan dah habis. Itu sama makan. Hmm.
untuk total harga makanan nanti aku akan bagi tahu lah. Aku pun tak tahu berapa ringgit semua ni. Sambal hijau dia memang legit gila weh. Ya, puas hati. Pedas pun pedas. Cukup rasa. Kalau siapa-siapa yang tengok video ni, korang pernah makan tak kat sini? Kalau pernah, korang beritahulah aku lauk apa je yang korang biasa order dan biasanya korang datang pukul apa, ramai ke tak ramai. Boleh beritahu kat ruangan komen eh. Okeylah, lepas dah makan lama-lama sikit tu punya sambal hijau ni kan, dia tak adalah pedas sangat. Dia mula-mula je tadi dan pedas menyengat. Dia punya jenis pedas tu, dia apa, jenis yang berlegar dekat korang punya bibir ni. Aku seronok makan dekat kedai-kedai yang yalah, dia tak fancy sangat kan, kedai-kedai simple je tapi makanan dia sedap. Kita panggil ni hidden gem lah. So kalau korang ada nak suruh aku terjah mana-mana hidden gem yang ada dekat KL ke area Lembah Kelang lah eh, boleh lah roger-roger aku. Dia bagi cili, apa, dia orang bagi sambal hijau ekstra ni memang betul-betul ekstra eh. Tadi dekat dua kali jugalah aku pusing mencari parking. Rupanya masa aku sampai sini ada parking kosong. Betul-betul dekat sebelah kedai ni. Last. Kasih puas punya. Settle babe. Puas hati gila makan. Untuk siapa-siapa yang tak pernah try lagi makan kat sini, korang boleh terjejak. Boleh? Pilih waktu yang sesuai. Kalau korang rasa macam tengah hari tu korang ada banyak masa kan, boleh datang terjejak. Nak cari parking memang susah. Aku dah bagi tahu tadi. Korang kena lah parking jauh sikit ataupun korang naik lah. Monorail lah berdekatan kat sini. Ok guys, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan ayam kampung sambal hijau di gerai Mak Pah Tom Yam ni. Oh, dia punya sambal hijau memang padu gila. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Pada Babe Studios, make sure korang subscribe ya, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Pada Babe Studios. Ok guys, aku nak melayan kepedasan ni kejap sambil menghirup TO tanpa gula ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Okay. Alright. Okay, bye. Pada Babe.